Jadi di sini saya akan memberitahukan cara mensucikan diri dari najis muwaladoh atau najis besar, seperti najis yang terkena anjing ataupun babi. Yang kita butuhkan di sini adalah tanah yang suci, tanah yang bercampur pasir tanpa kotoran. Setelah itu kita taruh di tanah tadi secukupnya di dalam sebuah wadah yang bersih. Setelah itu kita bisa mencampurnya dengan air mutlak, dan di sini saya menggunakan air keran. Untuk air mutlak ada air keran, dan isi sampai airnya keruh seperti ini. Setelah itu kita ambil wadah baru dan isi dengan air mutlak tadi secukupnya. Dan jika di daerah najis tadi ada kotorannya, kita bisa membersihkan kotoran terlebih dahulu dengan membilasnya dengan air sampai kotoran tersebut hilang. Setelah itu kita bisa mengambil air yang bercampur tanah tadi atau air keruh tadi dan membasuhkannya banyak satu kali ke daerah yang sudah terkena najis tadi. Setelah itu kita bilas dengan air mutlak tadi sebanyak 6 kali basuhan, dan total basuhannya adalah 7. Jika sudah selesai sebanyak 6 kali, kita bisa mengeringkannya ataupun kita bisa mencuci lagi dengan sabun ataupun cairan lainnya.